Arena 24. 24 gantangan gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya dan khususnya penonton dari channel YouTube Arena 24. Alhamdulillah hari ini di tengah-tengah kita, di tengah-tengah antara Pak Iskandar, ketua umum katakanlah dari PMMPKM, ada Pak Bambang Dewa. Ini suatu hal yang luar biasa. Beberapa kesempatan kita sudah pernah ketemu di Tegal. Di Tegal, ya kan? Iya, di Tegal. Hari ini bagaimana okay. kabarnya? Selalu sehat, puji Tuhan. Gak ada mengerikan gini loh. Jadi ini bukan lipsing, bukannya gini. Pak Iskandar mendapat support waktu acara di Tegal. Yeah. Karena di situ semua sebagai tamu pada akhirnya. Yeah. Walaupun panitianya PMMKM. Yeah. Oh PMM ya, bukan PMM. PMM, hanya PMM. Hari ini Pak Iskandar PMMPKM berada di markasnya. Markasnya. Bapak Dewa ini siapa sih kan? Bisa Pak, karena gini Pak Tambang ini nggak tahu kapan mulai main burung atau mengemas ipo, tapi dulu bertahun-tahun lalu ketika saya soal kemarin ya mesti ke beliau dulu. Ketika ke beliau berarti kita sudah melewati screening bahwa ini orang yang benar nih boleh masuk kan begitu. Ini tentang Pak Iskandar PMM ini seperti apa kok sampai supportnya segitu luar biasa, Bapak-Bapak? Iya, jadi menarik ini Mas Yuli bahasannya ya. Jadi topiknya menarik. Jadi memang kita berangkatnya dari hobi, ya dari hobi ini akan bisa menumbuhkan sebuah pertemanan hingga persaudaraan, dan tentunya di awal memang kita belum seakrab ini ya Pak. Iya. Kita sebatas sama-sama ketemu, sama-sama main, kumpul bareng. Jadi di lain waktu akhirnya mungkin kita juga ada jodoh, ada kecocokan dalam visi dan misi. Akhirnya terbitlah sebuah bentuk keinginan, ya keinginan untuk menggelar di Jawa Timur mungkin khususnya hari ini, dan kita bersyukur hari ini bisa terrealisasi. Dan tentunya kalau Mas Sulek bilang kulanwon dan sebagainya, saya rasa wajar. Kita juga sebagai pemain biasa dan akhirnya juga menjadi EO berangkat dari pemain, dan tentunya ini kita berdasarkan atas visi misi yang sama, tentunya ingin membangun sebuah hobi ini yang baik, ingin membangun sebuah hobi yang beda daripada yang lain. Dan harapan saya PMM PKM hadir di markas kami bisa membawa sebuah perubahan yang berbeda tentunya Pak Is. Siap. Ya. Dan harapan kami mungkin ini sebagai trial awal di Jawa Timur, dan tentunya nanti ke depan mungkin bisa berkembang lebih lagi di Jawa Timur. Siap. Kan itu. Ke depan bisa apa? Ya tentunya harus bisa dong. Weh, terimanya bukan dengan hanya tangan harus terbuka. Bisa dong. Terimanya yeah. dengan hati yang terbuka juga. Kalau masalah diterima, ya semuanya kembali kepada niat dan tujuan kita. Ya kan, saya selaku hobi berangkatnya juga, saya sangat berterima kasih tentunya Pak Is bisa memberikan sebuah kepercayaan kepada kami untuk menempati gubuk kami di sini ya. Jadi gubuk kami ya seperti ini, tapi kami memberikan dan berusaha memberikan sebuah pelayanan yang maksimal dan sebuah konteks hubungan kerja yang mengandung sebuah rasa persaudaraan yang melekat, kuat. Itu yang menjadi tolok ukur kami. Ini sangat mengerikan. Gak nyangka. Yang berterima kasih kok ya Tuhan rumah. Enggak lah, karena kita sudah diberi kepercayaan di sini, ya kan? Soalnya, diberi kepercayaan, ya. Tanpa kehadiran PMM, tanpa kehadiran Pak Iskandar, tanpa kehadiran PKM dan Jakarta, ini adalah tempat yang sudah jadi. Memang sudah mewah, jadi barometer tidak hanya di Surabaya atau di Jawa, di Jawa Timur, bahkan di Nusantara. Kita bersyukur. Terima kasih. Nah, Pak Is, makanya itu saya mau sampaikan ini terbalik. Sebenarnya terbalik Bang Julek. Jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya saya sangat terima kasih dengan Pak Bambang. Dan apa namanya? Karena sangat welcome, sangat support saya untuk dan PMM ya. Untuk ikut berkembang gitu kan.
termasuk juga dengan supportnya dia untuk kita menggelar di gantangannya Pak Bambang ini di sini di Dewa 99 ini, ya mudah-mudahan juga ini memberikan hal positif buat kita semua ya Pak, mungkin dari PMM buat Pak Bambang, kemudian Pak di gantangan Dewa sendiri, kemudian Jawa Timur juga, bahwa memang kita memang hobi itu tidak sempit. Betul. Hobi itu tidak sempit, kita sangat luas, kita bersilaturahmi kemana-mana ya sama gitu ya. Jadi tadi saya bilang terbalik itu terbalik karena harus hanya saya yang terima kasih dengan Pak Bambang ini karena sangat support ini. Terima kasih. Jujur sama, dari sampai semalam ini sama saya loh. Sampai malam loh, sampai tengah malam ini sama saya setting lapangan. Jadi saling ini sangat support. Sangat-sangat apa namanya? All out nih saya bilang. Ini benar senior hebat. Memang tidak mudah juga ya komunikasi dengan Pak Bambang ini karena beliau ya kembali. Dia kan akan screening. Ini orang idealis loh. Ketat loh. Iya. Menurut Pak Bambang, poin apa yang paling menarik dalam sosok Pak Iskandar dengan PMM dengan PKM-nya? Karena akan banyak banget sebetulnya, nggak usah di luar kota ya. Yeah. Yang di Jawa Timur sendiri juga kan banyak yang yeah rapat ke Pak Bambang dan nggak semuanya diterima dong. Dan mati kata bukan berarti menolak. Yeah. Ada hal-hal yang disampaikan secara khusus tentunya dan pendekatan-pendekatan. Yeah. Sosok Pak Iskandar PMM PKM. ini bukan karena ada beliau, kita open aja. Iya. Gak apa-apa, jelek-jelek. Sekilas, iya. Sekilas buat saya dalam waktu kurun waktu yang tidak lama, kalau menurut saya hampir sama, mempunyai karakter yang mendasar sebuah sosok idealis. Idealis yang punya komitmen terhadap sebuah perkembangan hobi, khususnya di murai atau di kicau. Karena begini, kalau kita tidak ada komitmen dan sebuah idealis, tentunya apa yang sudah saya rasakan sendiri sangat-sangat berat untuk mempertahankan sebuah apa brand image. Nah, ini yang menurut saya Pak Iskandar ada di sini, ada di zona ini, ada di zona ini. Karena apa? Kalau kita tidak bisa komitmen dengan rumah kita sendiri, ya tentunya kita pun tidak akan bertahan dan tidak akan bisa berkembang secepat ini. Nah, di balik semua ini Pak Iskandar satu hal punya komitmen. Orangnya juga bagi saya terlalu ini ya, apa? Terlalu kritis untuk sebuah kemajuan. Iya. Ya, real ini terlalu kritis, tapi saya suka. Sukanya kenapa? Kalau tidak ada konteks seperti ini, dunia hobi ini di samping juga luas, tapi juga ada tanda kutip yang kadang di situ harus butuh sebuah pengorbanan. Iya kan? Pengorbanan dari segala sisi. Di sini Pak Is juga oke, siap, ya kan? Tidak ada dusta di antara kita. Satu komitmen dan satu visi misi ini melekat di sosok beliau. Jadi untuk mewujudkan sebuah IO atau komunitas, kita benar-benar bisa menjalankan dengan amanah pribadi kita, dengan ekspektasi dan keinginan yang maksimal. Karena ini sebagai penunjang prioritas utama menurut saya, Pak Iskandar punya di situ, ya kan? Karena kalau tidak ditunjang dengan hal itu, saya yakin akan berat, ya berat sekali. Nah ini komitmen, kedisiplinan, juga kepeduliannya ini sangat-sangat ada dan melekat dalam sosok Pak Iskandar. Walau di mata saya mungkin baru, baru dalam arti bukan baru orangnya ya, tapi dari sisi inovasinya juga saya berharap akan lebih baru dan fresh lagi nanti. Itu harapan kami. Ini luar biasa, saya sumpah banget hari ini betul-betul merasa terharu. Kita pancing dengan pertanyaan, kita ingin tahu isi hati Pak Bambang tentang Pak Is. Terlihat dengan tulus itu lebih kepada nasihat, himbauan. Betul, betul. Itu yang saya ambil. Apa yang dilakukan oleh Pak Is ini harus begini-begini. Sebetulnya kalau nasihat juga enggak sih. Karena apa? Ini saya terhadap diri saya sendiri, ya kan? Saya nerapinnya terhadap diri saya sendiri. Kenapa? Kita bisa, walau kita EO kecil, tapi kita bisa stay nyaman. Walau tertatih, tapi kita juga bisa berkembang. Dengan apa? Sebuah idealis dan komitmen. Ini ada di sosok beliau di sini. Luar biasa. Ini yang lebih penting.
Iya kan? Jadi hati harus langsung klik seperti itunya. Real. Karena apa? Ada komitmen yang tinggi. Di sini yang harus kita garis bawahi. Ya. Karena sebuah komitmen ini luas sekali artinya. Apalagi dunia hobi. Sangat-sangat susah kita memprediksi. Tapi dari karakter dasar ini sudah terbentuk. Sudah ada di sini. Idealisnya dapat, komitmennya dapat, ide-idenya, inovasinya dapat. Dan disupport oleh orang-orang yang tentunya di belakang ini semoga tetap bisa bertahan. Iya. Iya kan? Betul, itu Pak. Yang lebih penting. Waduh, betul-betul. Pak, itu Pak. Anda, saya yakin banget ini hatinya lagi deg-degan ini. Soalnya apa? Ngeri, Bang Julik. Ngeri. Ngeri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ngeri. Kita sampaikan kepada Pak Bambang secara pribadi maupun secara tim. Sama-sama. Yang membantu acara roadshow dari PMM dan bahkan PKM dibawa ke lapangan. Keramat, bro. Ini lapangan ini legend keramat. Ini. Ini dan semoga aura positif hari ini, aura positif dari pesan-pesan yang disampaikan Pak Bambang bisa membawa kebaikan. Amin. Kepada Pak Is nanti yang akan dibawa. Amin. Untuk tim jurinya juga, tim punya juga, sehingga dunia perburungan bisa lebih meriah lagi, berinovasi, betul-betul menjaga komitmen. Betul. Dan untuk acara hari ini, apabila nanti berjalannya ada kesalahan secara teknis atau kesalahan-kesalahan yang tidak kami sengaja, mohon di maafkan, tutup maaf ya sebesar-besarnya. Dikoreksi lah yang pasti. Nah, dan yang evaluasi di situ. Yang sudah datang, nah Pak Is menyampaikan. Ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, apa namanya, Pak Kicomania semua yang ada di sini semua, yang sudah hadir, sudah daftar, ikut serta di gelaran kami di roadshow-nya PMM, PKM di Gantangan Dewa 99 ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dari semua daerah lah, dari semua daerah, baik itu teman maupun yang kenal ataupun tidak, itu saya ucapkan terima kasih semuanya. Mohon bantu kami untuk memberikan suatu perlombaan yang nyaman itu aja buat kita semuanya. Jadi, dan bagi yang belum, silakan hadir ke sini untuk ikut serta meramaikan di acara PMM di Gantangan Dewa 99. Itu aja. Cukup yang kecil ya. Iya. Arena 24. 24 Gantangan Gaspol. Makasih banyak. Oke, makasih. Sukses. Bismillah, Pak. Iya.